Nurutnya itu sama orang tua adek, bukan orang tua yang dibotol. Selamat malam buat semuanya. Hari ini saya lagi berada di kantin sekolah. Dan saya perkenalkan, saya adalah guru matematika yang akan menanyakan tentang tugas kepada murid sekolahnya. Dek. Dek, ini kursinya yang benar dong. Adek, kenapa masuk sekolahnya malam? Kalau siang bandel-bandel orang tua. Oh, kasihan sekali. Emang ada dari orang nggak mampu atau emang orang nggak tinggi? Iya, orang nggak tinggi. Iya, tapi ada kan mampu kan dalam hal sekolah. Ada biaya sekolah dari siapa? Dari tetangga. Oh. Ada nggak punya? Ada nggak ada yang membiayai? Ada. Tetangga itu tadi. Papa. Sekolahnya di mana, Dek? Enggak adanya kan? Harusnya ini ada di sini OSIS, terus di sini nama. Harusnya ada atribut itu uniform in the atribut. Itu penting. Ada ini kan anak sekolah. Kenapa pakai ini? Emang ada icuk sujat? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Adek kenal kan? Saya siapa? Coba lihat dari sisi pakaiannya. Ada sekolah negeri nih. Iya, siapa? Endang. Endang Estolina, Endang Kurnia, bukan M, inisialnya M, bukan Mamat, bukan. M. Nah itu, tet, tererentet, tererentet, tererentet. Nah itu siapa? Michael Jackson. Betul, ada pinter berarti. Enggak mirip ya? Itu dia makanya. Saya juga bingung. Saya tadi dikatain MC Dangdutan. Sono, Ade berarti pinter ya? Oh mau tanya, kalau 10 ditambah 10 berapa? 16. Salah. 10 ditambah 10, 15. Kelebihan. Harusnya 15, sabar dulu, tunggu seminggu, nanti juga jadi 20. Ya? Ya, lagi ya. Ya. Ada kambing masuk WC. Nah, pas begitu keluar kambingnya, kakinya tinggal berapa? Kakinya tinggal berapa? Uh-uh. 4. Enggak dong. Kok? 3. Kok bisa 3? Kan yang satu nutupin hidung. Wow. Iya, kan masuk WC. Oh iya. Uh-uh. Besok sekolah. Besok? Uh-uh. Ya, sekolah mah panggil-panggilan aja, Om. Ini katanya adik ini ya, dia ini satu keluarga ada ibu, bapak, anaknya, dan adiknya. Ada 4. Nah, mereka ini cuma punya baju satu pasang ini. Dari sekeluarga itu. Nah, adik ada di sini, keluarganya nggak pakai baju. Pakai kardus. Oh, pakai kardus ya. Kasihan sekali ya. Semoga adik bisa meneruskan sekolahnya ke perguruan tinggi ya. Kuliah maksudnya? Iya, kuliah perguruan tinggi itu kuliah PT, perguruan PT. Tinggi. Oh. Nah, gitu. Berarti ya. Berarti yang banyak-banyak PT itu perguruan tinggi bukan tempat kerja. Bukan, itu perguruan tinggi. Karena kan gedung-gedungnya juga tinggi. Jadi gedung itu perguruan. Perguruan. Nah, tinggi. Cita-cita adik mau jadi apa? Aku jadi tukang odong-odong. Cita-cita itu harus yang tinggi. Walaupun bagus pekerjaan jadi tukang odong-odong, tapi harus lebih dari itu. Ya, ya. Jangan jadi tukang odong-odong. Jadi apa? Kang beli. Lebih susah. Adik makan biasanya makan apa? Bareng-bareng. Hah? Makan apa? Bareng-bareng makannya. Oh, bareng-bareng. Kok tadi ada suara makan tai gitu. Itu siapa? Ibu ya. Kamu ya? Bu, ibu ini ibunya. Iya. Oh. Setiap hari makan tai. Iya. Ibu-ibu gurunya atau ininya? Saya kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Kok gabung? Murid gabung sama kepala sekolah gimana?
Saya mau PA. Soalnya mau beol katanya, aduh. Ade jangan ngerokok lagi kayak kemarin ya. Pak? Kemarin ade yang ngerokok, nggak boleh. Anak sekolah itu jangan ngerokok. Iya boleh. Di sekolah. Di sekolah. Di luar. Iya. Tapi di luar boleh ya. Nggak boleh. Gitu. Kalau misalkan ngerokok boleh, tapi kalau udah bisa menghasilkan uang sendiri. Udah kerja. Udah kerja. Walaupun merokok juga jangan sebetulnya. Karena merokok itu dapat membunuhmu. Kok bisa? Iya, nggak membunuhku. Jadi yang boleh ngerokok. Saya. Iya, kan merokok dapat membunuhmu, gitu. Dan apa? Dapat terjadinya gangguan janin. Oh, janin. Gitu, ya. Kamu punya janin? Enggak. Oh, enggak. Janin itu perempuan. Ya, yang penting anak sekolah tuh kalau misalkan belum waktunya merokok jangan, karena merokok itu mengakibatkan penyakit. Yang tadi janin. Janin itu. Dapat terus membunuh. Membunuhmu. Dapatnya di mana, Om? Dapatnya di rokok. Di rokok. Ya, kalau beli rokok kan udah dapat rokok, terus kalau diisep akan membunuh, jadi nggak boleh ngerokok. Bahaya. Bahaya itu namanya ya. Kayak kemarin Pak Yusuf, dia lagi mancing sambil ngerokok, dicorokin mati. Gara-gara rokok ya? Rokoknya. Rokoknya mati. Iya. Keren Pak Yusuf yang belum mati. Maksudnya dicorokin langsung mati, gitu. Ya udah, ada sehat-sehat ya. Jangan bandel lagi ya. Harus nurut sama orang tua. Nurutnya itu sama orang tua adek, bukan orang tua yang di botol. Itu beda ya. Minuman, nah, itu minuman nggak boleh. Ya, Dek ya. Iya. Oke, kalau begitu Bapak mau kerja dulu ya. Mari, Dek. Iya. Adek bisa anterin Bapak enggak? Bapak enggak bisa jalan ini. Becek. Enggak. Ini berat sama gelasnya. Aduh. Itu. Ibu modalnya udah. Ibu sekolah, ibu kepala sekolah ya. Kerjanya boker ya. Mulu. Tapi kepalanya nggak ada sekolahannya ya. Nggak ada. Ya udah kalau begitu buat teman-teman, semoga ada hikmahnya dari obrolan kita ya. Semoga bisa diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya ya. Betul. Jangan lupa daftar kartu. Kalau kartu apa? Ya, KTP, kan ada belum bikin KTP. Ya. Daftarlah KTP, kartu penduduk ke kelurahan setempat. Kartu tanda ya. Pengenal. Ya, kartu tanda pengenal. Jangan lupa kalau kamu misalkan sakit, daftar BPJS. Itu kan udah kerja. Ya. Iya. Kerjalah pokoknya intinya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih buat semuanya. Semoga kali ini Kaseto bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan anak-anak yang seusia seperti dia. Ya. Oke, maaf ya. Ini Kaseto udah panjang rambutnya ceritanya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Dadah, 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 dadah. Senyum. Nah, gitu.